Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan tentang apa makna anak Allah yang melekat dalam diri Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setiap minggu ada jutaan orang Kristen mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Apa sesungguhnya makna anak tunggal Bapa dalam pengakuan iman rasuli kita? Dan apakah Allah memiliki seorang anak? Apakah anak Allah memiliki makna yang sama ketika saya berkata bahwa saya memiliki 3 orang anak? Di dalam beberapa kitab, kita mendapati bahwa anak Allah juga digunakan untuk pribadi yang berbeda selain daripada Yesus. Misalkannya, Adam adalah anak Allah, di Lukas 3 ayat 38. Efraim adalah anak kesayanganku, kata Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Is Ephraim my dear son? Yeremia 31 ayat 20. Israel juga dikatakan sebagai anak Allah, anaknya yang sulung. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Keluaran 4 ayat 22. Di bagian lain dari Alkitab juga dikatakan bahwa para pembawa damai adalah anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Anak Allah tercantum di dalam Alkitab, sehingga penafsirannya juga harus berdasarkan Alkitab sendiri. Justru banyak orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah, tapi anehnya menafsirkan Alkitab. Ada orang yang selama yang menjadi Kristen tidak pernah membaca Alkitab, tapi setelah meninggalkan Tuhan kok mendadak kutip-kutip ayat, padahal pasalnya ayatnya salah. Mereka mengatakan bahwa Allah punya nafsu sehingga menghamili Maria. Apa dasar pernyataannya itu? Kalau Allah punya nafsu, mengapa Allah harus ciptakan laki-laki? Bukankah lebih baik baginya jika dia menciptakan perempuan saja? Bukankah laki-laki akan menjadi saingannya dalam memuaskan nafsu? Yang lain juga harus menjadi pertimbangan kita, pemikiran kita ialah Allah itu adalah roh, bukan daging. Manusia baru memiliki kedagingan. Selama ini kita hanya mendengar nafsu kedagingan, tetapi kita tidak pernah mendengarkan tentang nafsu roh. Karena memang yang memiliki nafsu adalah daging, bukan roh. Karena Allah adalah roh, maka Allah tidak punya nafsu seksual. Bukankah seks itu adalah daging? Jadi tidak benar kalau Allah menghamili manusia. Supaya kita tidak tersesat oleh ucapan-ucapan orang-orang yang tidak paham, tapi memiliki akses untuk menyebarkan kesesatan, maka sebaiknya kita orang Kristen harus mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Biarkan Roh Allah menuntun kita sehingga kita mengenal Dia dan memahami apa makna Allah, anak Allah di dalam diri Yesus. Nah, sebelum lebih lanjut berkaitan tentang Yesus sebagai anak Allah, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud anak di dalam Alkitab. Alkitab sendiri sudah menjelaskan, sudah menyebutkan makna anak. Sehingga dari makna-makna yang terdapat di dalam Alkitab itulah kita bisa memahami apa sesungguhnya anak yang melekat pada diri Yesus. Nah, yang pertama adalah anak menggambarkan hubungan biologis. Sebagian besar di dalam Alkitab, entah dalam bentuk tunggal ataupun jamak, tetapi tanpa pengubah atau kata tambahan Allah, anak berarti atau mengacu kepada anak laki-laki secara biologis. Contohnya kita bisa lihat di dalam Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ayat ini, anak laki-laki itu adalah anak hasil hubungan antara Boaz dan Rut. Kejadian 22 ayat 2 berkata bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anak laki-laki yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak laki-laki hasil hubungan antara Abraham dan Sarah. Kadang-kadang anak laki-laki disebutkan dalam Alkitab tanpa menyebutkan nama.
atau nama anak yang dimaksudkan secara langsung. Biasanya yang dicantumkan adalah nama bapaknya. Misalkan, seorang putra Isai dari Bethlehem, 1 Samuel 16 ayat 8. Di dalam perjanjian baru juga disebutkan anak Zebedius, anak tukang kayu. Nah, dalam konteks modern, status anak itu dapat dibuktikan tes DNA. Saya ulang sekali lagi bahwa anak biologis itu dapat dibuktikan melalui tes DNA, di mana tingkat kesalahan dalam pembuktiannya sangat kecil. Semua contoh-contoh yang disebutkan tadi menyatakan bahwa status anak secara alamiah adalah status anak biologis. Makna anak yang kedua yang terdapat di dalam Alkitab adalah anak menggambarkan hubungan kekerabatan yang jauh. Misalkan, Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah anak Abraham. Pertanyaannya adalah apakah Daud atau Abraham memperanakkan Yesus? Tentu saja tidak, karena rentang jarak waktunya sangat jauh. Tidak mungkin Daud itu memperanakkan Yesus secara langsung. Tidak mungkin Abraham itu memperanakkan Yesus secara langsung. Ini hanya menggambarkan bahwa bapa leluhur Yesus itu adalah Abraham dan Daud. Itulah hebatnya Yahudi, semuanya tercatat. Kalau kita bertanya 100 tahun yang lalu, siapa bapa leluhurmu? Siapa nama mereka? Saya jamin satu dari antara bapak ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada kali ini tidak akan bisa menjawab siapa leluhurnya, siapa namanya. Nah, yang ketiga, makna anak dalam Alkitab berbicara tentang anak angkat. Anak angkat tentu tidak akan memiliki hubungan biologis, tetapi ikatan hukum dan keluarga sangat kuat. Contoh, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Di dalam Galatia 4 ayat 5 dikatakan bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Yang keempat, makna anak dalam Alkitab adalah menjelaskan makna metaforis atau yang disebut dengan makna kiasan. Makna kata yang sesungguhnya tidak memaksudkan makna yang sebenarnya atau makna lain, mengandung makna lain. Nah, ada ungkapan anak yang jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, putra kesengsaraan, putra fajar, itu Yesaya 14 ayat 12, anak panah, dalam Mazmur pasal 127 ayat 4. Apakah kesengsaraan punya anak? Apakah panah punya anak? Nanti kalau dia punya anak, jangan-jangan ditanyain siapa lagi bidannya, disunat di mana. Tentu saja sengsara dan panah itu tidak menjelaskan makna sesungguhnya, tetapi berbicara tentang makna kiasan. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menggunakan kata anak yang memiliki makna metaforis atau kiasan. Misalkan, anak kunci. Lalu kalau kita bertanya apakah kunci punya anak? Kalau kunci punya anak, siapa istrinya? Siapa bidannya? Kemudian siapa yang akan menyunat? Kalau anak tangga punya anak, siapa bidannya? Siapa yang menyunat? Anak bala, dalam bahasa kiasan yang berarti bahwa anak yang selalu mengganggu orang lain. Anak kolong, apakah anak-anak yang tinggal di bawah kolong? Tentu tidak. Anak kolong itu bermakna kiasan, yaitu anak-anak dari serdadu. Kemudian anak mentimun. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar istilah atau bahasa kiasan anak mentimun. Anak mentimun adalah anak yang diangkat menjadi anak angkat yang dijadikan istri. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali kata anak yang digunakan untuk bahasa kiasan yang tidak mencerminkan bahasa yang aslinya, tetapi memiliki makna kiasan. Misalkan saja Belial. Belial itu muncul banyak sekali di dalam Alkitab. Di kitab Ulangan 13 ayat 13, kemudian Hakim-Hakim pasal 20 ayat 13, 1 Samuel 2 ayat 12, 2 Korintus 6 ayat 15. Nah, di dalam Ulangan 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa the children of Belial dalam King James-nya, tetapi dalam NIV dijelaskan sebagai troublemaker atau pembuat onar. Kemudian di ESV dijelaskan worthless fellow atau kawanan yang tidak berharga. Jadi ada makna-makna kiasan yang dimunculkan di dalam Alkitab, tetapi bukan menjelaskan bahwa
ini adalah anaknya si Belial gitu. Tidak, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Anak Belial itu menggambarkan sebuah bahasa kiasan yang mengarah pada arti yang berbeda. Anak Belial, kalau hubungan biologis, maka dia akan berkata bahwa anak Belial itu adalah anak yang dilahirkan atau diperanakkan oleh Belial. Tetapi dalam NIV dijelaskan bahwa anak Belial itu adalah pembuat onar atau kawanan yang tidak berharga. Di dalam Hakim-Hakim 20 ayat 13 di situ dikatakan bahwa KJV menyebutkan bahwa the children of Belial. Kemudian dalam NIV dijelaskan bahwa dia adalah orang-orang jahat. Tetapi dalam ESV juga tetap sama menggunakan kawanan yang tidak berharga atau kawan yang tidak berharga. Nah, di 1 Samuel 2 ayat 12 di situ dikatakan bahwa sons of Belial. Kalau dalam NIV-nya dijelaskan dia sebagai berandal. Kemudian Paulus juga menggunakan kata Belial ini sebagai persamaan kata untuk setan. Nah, Belial di situ mengandung makna kiasan. Anak Belial berarti anak dalam pengertian bahasa kiasan. Memanggil seseorang dengan Belial tidak berkaitan dengan bapak anak secara biologis. Sebaliknya, ini adalah cara untuk mengatakan bahwa perilaku anak laki-laki itu sangat tidak berharga. Perilaku anak laki-laki itu sangat jahat, sehingga ia diidentikan dengan keluarga yang tidak berharga atau jahat. Itu adalah identitas. Nah, penggunaan kata di dalam Alkitab yang kelima adalah untuk menjelaskan fungsi. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita dapat melihat bagaimana bapak dan ibu harus mengajarkan anak-anak tentang kecakapan hidup. Dalam tradisi Israel, anak laki-laki akan belajar dari bapaknya, sementara anak perempuan akan belajar dari ibunya. Keluarga berfungsi mewariskan nilai-nilai dan keterampilan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini relatif sedikit anak laki-laki yang akhirnya melakukan pekerjaan seperti bapaknya. Relatif sedikit anak-anak perempuan yang akhirnya melakukan seperti apa yang diteladankan ibunya. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 5% dari anak-anak yang mengikuti profesi bapak atau ibunya. Namun di masa Israel dahulu, presentasenya akan jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai di atas 90%. Jika kita seorang petani, maka kemungkinan terbesar anak-anak kita akan menjadi petani. Jika kita seorang tukang roti, anak-anak kita juga akan menjadi tukang roti. Jika bapak ibu adalah tukang kayu, maka tidak menutup kemungkinan atau presentasi terbesar pekerjaan bagi anak-anak kita ialah menjadi tukang kayu. Yesus, bapaknya adalah Yusuf, dikenal sebagai tukang kayu. Dan Yesus pun dikenal dan dipanggil identitasnya menjadi anak tukang kayu. Itu ada di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Dan ia juga dikatakan oleh Markus 6 ayat 3 adalah tukang kayu. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Kita belajar berdagang, berbicara, bahkan identitas dari bapak kita. Jika Anda seorang petani, Anda belajar dari bapak atau orang tua Anda cara bercocok tanam, cara mengairi, cara memanen, bukan berasal dari kampus pertanian terdekat. Ayah kita itu akan menghasilkan kita bukan hanya secara biologis, tetapi juga secara fungsi. Kita diturunkan dari ayah tidak hanya secara biologis, tetapi secara fungsional. Secara jelas, hubungan bapak anak ini hanya bekerja satu arah. Anak laki-laki tidak akan menghasilkan ayah atau mempengaruhi identitas ayah. Secara biologis atau fungsional, anak tidak memberikan identitas kepada ayahnya. Ayahlah yang menempatkan kita dan memberikan identitas kepada kita dalam sebuah budaya dan tempat di keluarga. Ini adalah dinamika budaya pada masa pra-industri yang ditandai oleh pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil-kecilan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk lebih jauh, mari kita lihat penggunaan kata anak yang mengarah kepada Yesus sebagai anak Allah. Penggunaan anak yang pertama mengarah kepada Yesus yang berkaitan sebagai Mesias. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab di mana penggunaan anak ini berkaitan dengan Yesus sebagai anak Allah yang berasal dari keturunan Daud. Ketika malaikat datang kepada Maria berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Lukas 1 ayat 35.
Dan ketika para murid menyaksikan kuasa Yesus dalam menenangkan badai, setelah berjalan di atas air, mereka berseru, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah," Matius 4 ayat 33. Ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Terdengar suara dan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 7 ayat 15, Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Di dalam Yohanes 5 ayat 22-23 ditegaskan bahwa Bapa tidak akan menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa jelas bahwa Bapa tidak akan menghakimi siapapun, tetapi anak yang akan menghakimi. Saya teringat bahwa nanti ketika Yesus datang, dia akan datang ke dunia, dia akan datang kembali bukan lagi sebagai seorang bayi mungil di Bethlehem yang dininabubukkan, tetapi dia akan datang menjadi sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lebih lanjut dikatakan bahwa Bapa dipermuliakan melalui anak. Yohanes 14 ayat 13. Di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ayat ini menjelaskan bahwa anak itu menjadi jaminan bagi kita untuk menerima hidup, untuk melihat kehidupan kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia akan menghadapi dan akan menerima murka Allah atasnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan, ada hal yang umum menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Adalah hal yang umum ketika para murid-murid menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kisah Rasul 9 ayat 20. Setelah kenaikan Yesus, orang-orang percaya menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 18 dikatakan bahwa inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Paulus juga memberitakan Injil tentang anak Allah. Ada di Roma pasal 1 ayat 9. Orang-orang berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari ayat-ayat tersebut, jelas mengatakan bahwa penggunaan anak Allah mengarah kepada Yesus yang berkaitan sebagai Mesias. Jadi penggunaan kata pertama dari anak Allah itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat bagi dunia ini. Dan di dalam dia ada kuasa yang membebaskan kita dari kematian kekal. Tapi bagi setiap kita yang menerima dia akan dibebaskan dari hukuman kekal. Tetapi bagi mereka yang menolak dia akan menerima murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, penggunaan kristologis anak atau anak Allah terkait dengan peran Yesus sebagai keturunan Raja Daud. Peran Yesus sebagai Mesias yang berasal dari garis keturunan atau silsilah Daud. Nah, ayat itu bisa kita lihat dari 2 Samuel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Pada mulanya orang akan menafsirkan bahwa perkataan Allah ini mengarah kepada Salomo, tapi tidaklah demikian. Kemudian Salomo jatuh di dalam dosa. Tetapi perjanjian Allah dengan Daud adalah perjanjian yang kekal. Sehingga Allah di situ menambahkan di ayat 15, dikatakan bahwa tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kepada Saul Allah tidak pernah berkata bahwa ia akan mendirikan dinasti atau keturunan Saul akan memerintah selama-lamanya. Tahtanya hanya berlaku sampai akhir hayat Saul. Bahkan sebelum akhir hayat Saul, tahta kerajaan itu sudah diambil, urapan itu sudah diambil dari dirinya. Nah, Daud mengetahui dengan baik bahwa dia dan keturunannya punya potensi untuk jatuh di dalam dosa, punya jatuh di dalam kejahatan, yang akan mendiskualifikasi mereka dari pemerintahan terhadap umat Allah yang berada di bawah pemerintahan Allah, terpisah dari campur tangan Allah.
kerajaan dari keturunan Daud dapat berakhir seperti Saul karena dosa. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah lah yang menang dalam diri Daud. Allah dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang berasal dari garis keturunan Daud akan menghadapi penghakiman sementara, sehingga dinasti kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Sehingga muncullah perkataan di ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Meskipun dalam ayat ini tidak menyebutkan siapa yang dipilih untuk dikokohkan kerajaannya, tetapi jelas bahwa firman Tuhan ini bukan omong kosong belaka, sebab dari keturunan Daud akan terus-menerus memerintah, yaitu melalui Yesus sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Perjanjian lama menyatakan bahwa Mesias yang berasal dari keturunan Daud memiliki beberapa peran. Pada abad ke-8, Yesaya menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Allah juga menyatakan firman-Nya kepada Yakub dan akan menggenapi melalui keturunan Daud, bahwa keturunan Daud itu akan menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, menjelang abad ke-6, firman Allah datang kepada Nabi Yehezkiel menyatakan bahwa Allah sendiri akan menjadi gembala atas umat-Nya. Poin ini diulangi berulang-ulang sebanyak 25 kali dengan berbagai bahasa. Misalkan, aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungai, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan mengembalakan dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Yehezkiel pasal 34 ayat 10-15. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Mesias itu memiliki peran, akan melepaskan domba-dombanya yang berada dalam murut kejahatan. Dia akan memperhatikan dombanya dan akan mencari untuk menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan dari segala tempat, mau di Indonesia kah, mau di Jawa kah, mau di Eropa, di Asia, di Afrika, atau di berbagai tempat. Mesias itu akan datang dan mencari menyelamatkan mereka dan akan melepaskan mereka dari mulut si jahat. Dia akan mengembalakan, dia akan membawa keluar kita dari tengah-tengah bangsa, dari kekelaman bangsa, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Dan di situ dikatakan bahwa aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur sungai, di tempat kediaman orang di tanah itu. Dan aku sendiri akan mengembalakan dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus sebagai keturunan Raja Daud, dia adalah yang diurapi Allah, atau Mesias, atau yang disebut dengan Kristus, Anak Allah. Dia akan memerintah seperti Allah memerintah, dan dia diidentikan dengan Allah. Perhatikanlah perkataan malaikat Gabriel, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas pasal 1 ayat 32-33. Nah, pernyataan ini juga dinyatakan atau ditegaskan oleh Nathanael ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa begini, Rabi, engkau Anak Allah, engkau Raja orang Israel. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 49. Ayat ini kembali menyatakan bahwa status anak yang berkaitan dengan Yesus bertalian dengan status kerajaan Daud. Pernyataan Petrus yang terkenal di Kaisarea Filipi juga dikatakan begini, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Paulus menyatakan bahwa Yesus berhubungan dengan kerajaan dan pemerintahan. Allah telah menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam kerajaan anak yang dikasih. Jadi dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Yesus memiliki pemerintahan, Yesus memiliki kuasa, Yesus memiliki kerajaan dan memiliki peran yang akan membebaskan umatnya dari mulut si jahat. Nah, pada bagian lain
Dia adalah Mesias yang diurapi. Yohanes pasal 1 mengungkapkan dua kebenaran. Yang pertama, Mesias itu adalah Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 1 Yohanes 5 ayat 1. Barang siapa menyangkal anak, dia menyangkal Bapa. Yang kedua, anak Allah adalah Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 1 Yohanes 5 ayat 5. Kita tidak mungkin lupa bahwa kitab Injil juga dibuka oleh silsilah Yesus sebagai keturunan Daud, Matius 1 ayat 1. Yang mana ketika kita telusuri hal ini cocok dengan 2 Samuel 7 ayat 14. Jadi dari uraian itu kita dapat menyimpulkan makna anak Allah berbicara tentang peran Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Jadi bukan berbicara tentang anak Allah menghamili perempuan atau manusia. Makna anak Allah yang melekat dalam diri Yesus berbicara tentang peran Mesias sebagai keturunan Daud. Yang ketiga, makna anak yang melekat pada Yesus sebagai anak Allah adalah status ilahi dan keberadaan sebelumnya. Beberapa ayat telah kita selidiki memberikan pengertian bahwa setiap orang harus menghormati anak seperti menghormati bapa, Yohanes 5 ayat 23. Namun kita juga harus merenungkan ayat-ayat yang lain. Di masa lalu, penulis Ibrani itu menegaskan bahwa Bapa pada masa lalu berbicara melalui Nabi, dan pada masa akhir ia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anak-anaknya. Nah, keberadaan Yesus dijelaskan di dalam Yohanes pasal 1 bahwa Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang berasal dari Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ini bukan berarti bahwa Firman menjadi anak melalui inkarnasi, sehingga kita berkata bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara sebelum inkarnasi kita akan berkata bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bukan demikian. Sebab di dalam kitab Ibrani dinyatakan bahwa anak itu adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah dalam menciptakan semesta. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, kita diberitahu bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Anak adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari semua ciptaan. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Singgasana maupun kerajaan, pemerintah atau penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15-19. Menjadikan anak Allah bukan saja sebagai agen dalam penciptaan, tetapi Dia adalah master dan tujuan dari semua ciptaan itu. Yesus bukanlah anak Allah karena keutamaannya di Israel. Yesus bukan anak Allah karena keutamaannya sebagai Mesias dari keturunan Daud, atau karena Dia manusia sempurna. Akan tetapi Dia memang adalah anak Allah dari kekekalan. Dia adalah pewahyu yang sempurna dari Allah yang hidup. Materi Alkitabiah tentang anak Allah, apalagi tentang keragaman metaforis atau penggunaan kata dalam yang bukan arti sebenarnya, sangatlah kaya di dalam Alkitab. Karena itu, maka akan muncul berbagai penafsiran yang berbeda. Melalui renungan kali ini, kita dapat mengetahui bahwa anak dalam pandangan Alkitab bukanlah semata-mata bertalian dengan hubungan biologis, tetapi juga menggambarkan kekerabatan yang jauh. Anak juga menggambarkan anak angkat. Anak juga menggambarkan makna metaforis. Anak Allah tidak berarti bahwa Allah punya nafsu, tetapi menjelaskan makna kiasan bahwa Mesias yang akan datang itu berasal dari keturunan Daud. Makna anak itu juga menjelaskan perannya sebagai Mesias dari keturunan Daud, dan juga menjelaskan pre-eksistensinya, yaitu sebelum kelahirannya melalui perawan Maria. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya melalui renungan kali ini kita dapat tidak lagi dipusingkan atau dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan konyol yang berasal dari mereka yang tidak mempercaya Alkitab sebagai firman Allah dan yang ingin merampas kita dari kerajaan anak tunggal Allah. Roh Kudus kiranya akan terus menjelaskan dan menuntun kita kepada kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.